luar biasa guys, memang mantap, angin kencang, Om Ayo. Lelang ini. Oke teman-teman sekalian, ini adalah suasana pagi hari di Desa Anggareidi di Parai, Kota Biak, Papua, dengan ombak yang lumayan. Tapi tadi malam anginnya kencang, ombaknya besar. Ini adalah suasana Desa Parai pagi hari ini, jam 6 kurang, ini jam 6 kurang 15 waktu Indonesia Timur. Jadi ini juga salah satu tempat wisata di Kota Biak. Oke teman-teman sekalian, jadi di ujung sana itu yang agak jauh itu ada sebuah pulau itu, nah itu yang kelihatan gunung-gunungnya itu, merupakan sebuah pulau dari Kabupaten Kepulauan Yapen, ibu kotanya Serui. Ini di depan kita ini Pulau Owi. Di sana daerah timur, matahari terbit. Tadi malam kita ronda di sini. Jadi sekarang kita ngantuk sekali, belum tidur. Ronda, karena hari ini kita akan ada kegiatan bakti sosial di sini. Makanya banyak material, alat dan peralatan yang harus kita jaga malam ini. Oke guys, ini adalah monumen Perang Dunia Kedua. Pada waktu Perang Dunia Kedua, di sini serdadu Jepang berperang melawan tentara Sekutu pada waktu itu. Ini dia monumennya, tentara Jepang. Dan di belakang monumen ini, itu ada tempat-tempat banyak tengkorak-tengkorak dari serdadu Jepang yang masih tinggal di sini. Oke, nah, masuknya lewat situ tuh. Nah, tapi kita nggak masuk. Di balik pintu ini tuh banyak sisa tengkorak-tengkorak dari serdadu Jepang yang masih tertinggal di sini. Dan ini tiap tahun biasanya diziarahi sama keluarganya ya dari Jepang. Tapi kita nggak masuk ke sana karena katanya agak ada hawa-hawa mistisnya katanya. Lompat ke belakang, lompat ke belakang. Cepat sudah. Lompat ke belakang. Ayo adik. Mas.
Cepat, cepat.